Itu catatan terakhir. Dan mungkin kata-kata terakhir Star Wars sebelum dia menghilang. Semua poni legendaris itu juga nyata. Dan tidak pernah terdengar kabar tentang mereka lagi. Mereka memakai sihir mereka untuk membuka portal dan menarik poni bayangan. Kita harus menemukan benda yang berhubungan dengan para pilar. Kami membawa kembali. Kau tidak bisa hanya membawa kembali para pilar. Kau harus kembalikan kami ke dunia pengasingan. Hanya itu cara untuk menghentikannya. Aku hanya tahu cara untuk mengembalikanmu. Sedang mencobanya. Tak ada daftar isi. Izinkan aku membantu. Kau sudah mempelajari jurnalku. Kau pasti punya rencana lain. Tidak, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku tidak berhenti. Jangan khawatir. Saat aku memusnahkan cahaya dan harapan dari dunia yang menyedihkan ini, kalian akan lupa semuanya. Anak-anak ini sama kekuatannya dengan Star Wars. Bahkan dalam keadaan lemahku, dia tidak akan bisa menghentikan kehebatan bayangan. Untungnya, dia tidak sendirian. Ketahui ini, Iblis. Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan cara mengembalikanmu ke dunia pengasingan. Tidak. Masa kejayaan sudah lewat, Starwell. Sekarang kekuatan gelap akan berkuasa. Dan kalian benar-benar akan tunduk ke Tuhan. Pergi kemana dia? Itu adalah teka-teki yang harus kita pecahkan dan harus cepat. Sudah berapa lama kami pergi? Lebih dari 1000 tahun. Berarti mantraku bekerja sebelum sihirnya dilepaskan. Dan dunia berada dalam damai selama 1000 tahun. Hei, kami pernah harus menyelamatkan poni dari Nightmare Moon, Discord, Krisari, Sombra, T-Rex. Dan ada satu kali saat Starlight harus melintasi waktu dan hampir menghancurkan semuanya. Tapi semuanya sudah berlalu. Kalau kalian memang sehebat itu, kita akan menghentikan poni bayangan lebih cepat kalau kita bekerja sama. Kita akan lihat. Mudah sekali untuk bilang kau sudah menyelamatkan dunia. Melakukannya itu perkara lain. Oh, kami pernah menyelamatkan dunia, Janggut, dan kami bisa melakukannya lagi. Walaupun demikian, menemukan lokasi poni bayangan tetap jadi masalah. Dan tanah ini sangat luas. Kedengarannya kau sedang butuh peta. Untungnya kami punya itu.